Kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini kita bakal main game horror lagi. Namanya Scary Siren Head Horror Game. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai main, buat kalian yang baru mampir ke channel kita, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kita. Oke, kita bakal langsung play aja. Dan di game ini ada 5 level yang harus kita selesain. Oke, kita bakal langsung mulai dari level yang pertama. Selamat datang di Scary Siren Head Horror Game. Ini gimana keluarnya? Oh, bisa ya. Gue pikir nggak bisa keluar kita. Oke, ini ada kunci. Mudah-mudahan kita berhasil menyelesaikan semua misi-misinya. Oh, nggak bisa nih. Oh, ternyata kuncinya buat ini ya, bukan buat pintu. Oke, ini kita taruh dulu. Nah, ini ada item lagi, kita ambil. Ini masih gampang ya, karena kita dikasih unjuk. Oh, ada kode 5098. Oke. Kita masukin 5098. Nah, kita udah bisa keluar dari sini. Dan misinya udah selesai ya. Oke, next. Mana nih Siren Head-nya? Oke, ada kamera. Jadi misi kita selanjutnya ini buat ngambil kamera. Oke, ini kemana nih? Kita cek dulu. Oh, nggak bisa. Itu jalan buntu ya. Oke, di sini juga bukan. Ini Siren Head-nya ini nggak ada nih. Oke, tapi kita harus tetap hati-hati. Oh, ini waktunya cepet banget ya. Tinggal 1 menit lagi nih. Jalannya juga lambat nih. Kita nggak bisa lari. Oh, ini dia nih. Tadi ada di sini ya. Oke, sekarang kita berhasil nemuin. Next. Ini gampang masih misi-misinya. Oke, itu ada daging. Oh, ada babinya ini. Ada 2 babi di sini ya. Itu piaraan siapa itu masuk ke sini? Nah, ini dia nih. Ini dagingnya. Oke, kita dapat daging. Oke, di sini nggak ada item lagi. Ini nggak ada Siren Head-nya ini. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Jalan buntu. Oke, kita coba balik lagi. Oh, itu dia tuh. Ini kita harus taruh di sini dagingnya nih. Nah, ini ada 2 daging. Nah, babinya masuk ya. Ini babinya masuk ke dalam. Oke, sekarang kita harus tutup. Nah, berhasil. Oke, next.
Nah, ini dia nih. Ini Siren Head-nya ya. Tapi kenapa dia pakai kursi roda nih? Ini jangan-jangan Siren Head-nya ini habis kecelakaan ya. Nah, itu dia pakai kursi roda. Jangan-jangan ini kakeknya mungkin ya. Ini kakek Siren Head kali ya. Aduh, pertama kali ya ini gua lihat Siren Head ini naik kursi roda. Ini dia di mana ini? Oh, itu dia tuh. Kabur, 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 kabur. Oke, tunggu dulu. Ini kita bisa lari ya? Oke, oke, oke. Tunggu dulu. Ini dia di mana nih? Oke, di sini nggak ada item. Nah, ini dia nih. Oke, kita harus matiin ya. Dan ini berhasil. Oke, kita langsung next. Nah, ini misi terakhir kita. Itu di mana ya? Oh, kita udah di atas nih sekarang. Oke, waktunya lumayan lama, sekitar 4 menit. Tapi aman ya, ini Siren Head-nya nggak ada di sini. Oke, dapat satu. Oh, ini ada lagi. Udah dua. Kita coba cari lagi. Nah, itu ada lagi. Ada banyak ya. Ini yang ketiga. Mana nih Siren Head-nya? Kayaknya tadi dia ada di sini. Nah, ini yang keempat ya. Oke, berhasil. Tapi nggak ada Siren Head-nya. Kita coba cek di sini, takutnya ada. Oke, nggak ada. Ini Siren Head-nya kemana nih? Oh, ini ada lagi satu. Dan berhasil ya. Ini misinya gampang banget ya. Kita cuma ketemu sebentar doang sama si Siren Head-nya. Oke, jadi buat kalian yang udah nyaksin video game kita hari ini, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok kita bakal balik lagi dengan game-game seru lainnya. Jadi kalian tunggu aja.